Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung dulu bersama kami Sinar Mas Trans dan BL Tour. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tadi ya, BL itu punya siapa dan apa BL itu artinya. Jadi ke Pantai Indrayanti, dilanjut nanti HH Skyview dan Hutan Mangunan untuk objek wisatanya. Setelah sholat subuh nanti dilanjut langsung wisata di pantai ya. Silakan. Boten. Iya, selamat datang Pak Didik dan Bu Didik. Monggo Mas, naik. Baik, kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diawali dengan basmalah. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat bergabung bersama kami BL Tour yang kantornya ada di Pesinggangan Banyumas. Semoga perjalanannya menyenangkan. Karena ini malam kita kasih bonus ya, menginap 2 malam di Hotel Bandung di atas Bandung. Silakan yang sudah ngantuk silakan tidur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sana ya, monggo yang mau menyumbangkan suara pelatnya.
Ibu Dharma Wanita. Pertanyaannya, pertanyaannya, Gang apa yang paling disebel, paling dibenci oleh para ibu-ibu? Ya, untuk botak jalan yang sadar belum betul. Siapa lagi? Gangguan istri tetangga. Gangguan istri tetangga atau yang tekat gangguin suamiku. Tapi mirip Bu Retno. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya penjual sate dengan penjual soto? Yuk, para suami bisiki istrinya kalau ketemu. Yuk, ikut kami. Persamaan penjual sate dengan soto bisa menjual. Belum betul. Ada lagi. Persamaan penjual sate dengan soto. Yuk, mencoba. Ya, ya. Budidi. Sama-sama penjual. Sama-sama penjual. Tahu jawabannya? Sama-sama tidak menjual bakso. Tadi jawabannya apa? Sama-sama penjual. Bolehlah. Yang saya hargai kekendelannya, keberaniannya untuk menjawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu tahu dalang, kalau pentas pasti membawa keris. Ya, bawa keris, keris di sini, bukan bukti. Saya tanya alasannya, mengapa kok membawa keris? Lo mencoba. Jawabannya yang betul, kalau membawa kompor maknya tidak bisa memasak. Kalau tidak, oh iya monggo. Kalau membawa patut malah penontonnya pulang semua ya. Takut. Barangkali untuk quiz berikutnya Bu Bambang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau membuat kuis ya Bu ya, kira-kira tahu nggak ya kapan hari ulang tahun Dharma Wanita? SMA 2 635 061 635 061 sering nganggur. Alamat tempat SMK 2 atau alamat bapak bekerja di mana? Alamatnya Cibroto. Hafal Pancasila? Pancasila seluruh rakyat Indonesia. Ibu, nanya Oste. Bapaknya namanya siapa? Pak Faik. Pak Faik, nggih. Betul, betul, tepuk tangan untuk putranya Pak Faik. Monggo. Ntar ya, Mas. Minta hadiah.
Namanya ibu siapa? Namanya nama ibu. Ibu apa mama? Ibu. Nama ibu siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Ica. Ibu Ica. Ibu Ica betul. Ayahnya, ayahnya. Ayahnya namanya siapa? Ini khusus kuis untuk para pendamping istri setia. Ya. Kuis khusus. Pertanyaannya mengapa ayam jago kalau berkokok merem? Saya sudah mengamati. Karena kalau ayam jambu berkokok melek, melihat Pak Mardiman. Jawabannya yang tepat, yaitu karena sudah hafal liriknya. Lirik berkokok, tapi beri saja. Untuk menghargai keberaniannya. Bapaknya namanya siapa, adik? Ayah. Namanya ayah siapa? Ayah Arif Maulana. Oh iya, kerjanya di mana? Di sekolah. Kerjanya di sekolah. Nama ibunya? Ken. Ibu? Di sekolah. Oh, di sekolah. Betul. Sekolahnya sekolah apa? Sudah terbagi dorprennya 10 bungkus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita SMK Negeri 2 Purwokerto, yang saya hormati segenap pengurus, dan tidak lupa para anggota Dharma Wanita SMK Negeri 2 Purwokerto beserta pendamping setianya. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita melaksanakan piknik sehat walafiat tak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan senantiasa mendapat syafaat sampai yaumul qiyamah. Allahumma. Adapun acara yang kami sediakan, yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah kata pamitan, tiga sambutan dari Ketua Dharma Wanita, empat kesan-kesan dari anggota Dharma Wanita, lima penyerang cenderamata, kemudian enam penutup. Baiklah, agar acara berlangsung lancar, maka marilah acara wisata Dharma Wanita SMK Negeri 2 Purwokerto Sabtu 29 Januari 2022 kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara selanjutnya akan dapat berlangsung lancar. Meningkat acara yang kedua, yaitu sepatah kata pamitan dari Ibu Budi Raharjo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dharma Wanita SMK Purwokerto yang saya hormati, beserta para pengurusnya, ibu-ibu anggota Dharma Wanita SMK Purwokerto, beserta juga dengan bapak pendamping dan putra putrinya yang juga saya hormati,
puji syukur, marilah kita menyatakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat yang cukup hangat pada area wisata di Indrayanti dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata perpisahan terkait dengan nanti pada tanggal 1 Februari tahun 2024 2024 itu saya yang mau pensiun. 2022 itu suami saya alhamdulillah sudah lulus, karena sudah insya Allah akan bisa memasuki masa purna tugas. Kami haturkan terima kasih yang tulus-tulusnya kepada keluarga besar SMK Negeri Purwokerto yang telah memberikan support, motivasi dan kesempatan kepada suami saya untuk bekerja semaksimal mungkin, bekerja yang terbaik untuk SMK 2 Purwokerto. Dan kami berharap semoga apa yang sudah disumbangkan oleh suami saya, walaupun dalam keterbatasan, banyak manfaatnya bagi SMK 2 Purwokerto. Kemudian kalaupun ada kekurangannya, mohon dimaafkan yang seterusnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, sehingga saya yakin masih banyak kekurangan dan mungkin kekilauan yang dilakukan oleh suami saya mohon maaf yang seterusnya. Kemudian terkait dengan jabatan suami saya yang sudah pernah tugas, maka saya sebagai pendamping pegawai negeri yang punya satu kewajiban moral untuk menjadi anggota dalam wanita, khususnya di SMK 2 Purwokerto, saya pun juga akan pamit undur diri. Susah ya melupakan, mau menyampaikan dengan kata-kata Bapak Ibu, karena saya perlu cipta dengan SMK 2 Purwokerto, khususnya dengan dharma wanitanya. Sudah puluhan tahun saya mengabdi sebagai anggota sekaligus pengurus di SMK 2 Purwokerto. Sejak kepemimpinan kepala sekolah saya sampai lupa sejak kapan Bapak kepala sekolah, Bapak Rumakso ya? Pak Rumakso sampai sekarang ini alhamdulillah saya dipercaya oleh dana wanita untuk menjadi pengurus, walaupun saya sudah berkali-kali untuk mengundurkan diri, tetapi teman-teman tetap mendaulat saya untuk menjadi pengurusnya. Untuk itu ini bagi saya adalah sebuah langkah amal bagi saya untuk berbuat baik semampu saya kepada siapapun, apalagi pada lembaga yang sudah turut andil dalam karir suami saya. Ini saya berusaha untuk menampingnya menjadi istri yang baik, termasuk menjadi anggota dalam wanita. Dan walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anggota dan pengurus yang baik, namun saya yakin masih banyak kekurangan dan kehilangan yang sudah pernah saya berbuat tanpa saya sadar, baik tindakan ataupun juga perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang terus-terusnya, khususnya kepada ibu-ibu muda yang kadang saya lebih suka memanggil seperti Mbak Ina, kemudian Mbak Dia, lalu yang lain-lain juga seperti itu. Ini saking saya kadang menganggap mereka seperti Mbak Yuyun juga, seperti anak saya sendiri. Sehingga kadang saya ketrucut, walaupun beliau sudah jadi guru, tapi saya kadang masih menganggap sebagai anaknya, anak saya sendiri. Kemudian juga pada Bu Bambang, saya mohon maaf dan terus-terusnya tidak bisa mendampingi sampai maksimal karena keterbatasan
apa usia kerja dari suami saya. Jadi nanti per 1 Februari saya juga mohon undur diri dari kepengurusan sekaligus anggota. Terima kasih atas motivasi, bimbingan dan pendampingan dari Bu Bambang selama ini, walaupun singkat tapi bermakna untuk kita semuanya. Apalagi pada akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan outdoor activity atau danau wisata bentuknya untuk danau wanita kita, walaupun tidak semuanya ikut, tapi saya yakin ibu-ibu semuanya beserta dengan bapak-bapak dan putra-putrinya ini bisa sebagai obat rindu bagi kita semuanya yang sudah 2 tahun lebih kita tidak bertemu. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Bambang atas bimbingannya, motivasinya dan supportnya pada kami. Mohon semoga nanti kami sekeluarga bisa tetap menjalin keakraban dan kesejahteraan serta silaturahmi dengan SMK Dua Purwokerto walaupun kami sudah purna tugas. Cukup sekian dari saya, semakin banyak saya berbicara mungkin semakin banyak peluang untuk berbuat salah. Untuk itu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dharma Wanita SMK Negeri 2 Purwokerto. Kepada Ibu Bambang dipersilakan. Terima kasih atas pemberian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Dharma Wanita beserta bapak-bapaknya yang mendampingi, terima kasih sekali. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan study tour bersama-sama Ibu dalam rangka sekaligus untuk refreshing. Alhamdulillah ini sudah terlaksana, mudah-mudahan tahun depan bisa seperti ini lagi nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan yang sekarang tidak ikut besok sadar nderek. Nah, berbarengan dengan acara ini kebetulan Ibu Budi, Pak Budi per 1 Februari nggih Pak Ibu. Bapak sudah purna tugas. Alhamdulillah sudah selesai menjalani masa pensiun, tinggal pensiun di Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Budi selaku pendamping yang selama ini telah mendampingi Bapak Budi dengan suka dan duka, yang telah mengabdi di SMK Negeri 2 Purwokerto, saya selaku pengurus Dharma Wanita terutama mengucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini, karena Bu Budi itu sudah banyak sekali membantu suka duka di SMK Negeri 2 Purwokerto dalam kepengurusan Dharma Wanita. Alhamdulillah bisa berjalan lancar nih Bu Budi. Dan mohon maaf, Bu Budi sudah sering mengorbankan waktunya untuk mengikuti kegiatan, dan alhamdulillah sampai sekarang pun Bu Budi tetap setia nggih. Dan dengan adanya Pak Budi sudah purna tugas, Bu Budi katanya mohon pamit nggih Bu nggih. Tapi kami sekeluarga SMK Negeri Purwokerto merasa kehilangan. Tapi mudah-mudahan bukan dengan adanya Pak Budi sudah pernah tugas untuk menjalin silaturahmi kekeluargaan, mudah-mudahan tetap terjaga nih Bu. Dan jangan lupakan kami keluarga SMK Negeri 2 Purwokerto. Dan apabila Bu Budi kangen dengan kita-kita semua, monggo Bu bergabung lagi, enggak apa-apa Bu. Kita sama-sama melaksanakan nggih kegiatan Dharma Wanita di Purwokerto. Nun sewu, nanti insya Allah sekarang sudah enggak COVID sambil amin ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan Dharma Wanita bisa terlaksana. Syukur-syukur nanti ada pertemuan dibikin 2 bulan sekali atau malah 1 bulan sekali gitu nggih.
Monggo kok Bu Budi ini saya kangen nopo-nopo sakit malam Bu, monggo bergabung gak apa-apa. Bu Budi kan banyak bisa apa ya istilahnya dalam kedinasan Bapak ini, dan ya untuk kekeluargaan kita tetap terjalin. Dan saya selaku pribadi mohon maaf nih Bu Budi, saya sering gak banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Budi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kedepannya saya ucapkan mudah-mudahan keluarga Ibu Budi, keluarga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan selalu harmonis di bumi. Nanti bisa sukses sampai akhir hayat. Semua pertama di bumi. Dan Ibu Budi juga sebentar lagi mau menyusul Bapak Anggil. Nanti ngomong cucu nih. Mungkin nanti setelah ini di bumi kita dilanjut ke mana ya Bu? Ke wisata mana? Oke ya. Nanti mudah-mudahan mohon maaf di Bu, nanti selalu menepati jam berkumpul, nanti kita kumpul, jangan sampai dicari-cari terus hanya menunggu beberapa orang nanti jadi anu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan rekreasi, tidak ada halangan suatu apapun, nanti kita pulang juga bersama-sama, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, kita dalam keadaan sehat sampai rumah, sampai tujuan. Mungkin hanya itu saja, maaf, mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Akhirul kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.